Bocah 6 tahun melayang karena dianiaya oleh teman wanita bibinya. Seorang pencuri sepeda motor babak belur menjadi sasaran amuk massa saat ketahuan sedang beraksi. Aksi jeng patrol akan menyoroti para sopir bajai yang kerap mangkal sembarangan meski ada rambu larangan berhenti. Selamat siang, bersama saya Pratiwi Kusuma. Kita buka patroli dari pembunuhan seorang wanita di Gorontalo. Korban yang bekerja di sebuah salon kecantikan dihabisi oleh suaminya. Pelaku kesal karena istrinya kembali bekerja di tempat lamanya yang diduga melayani pria hidung belang.